Apriyadi Hegarto, panggilan Apri. Saya sekarang berkuliah di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Mesin. Nama saya Ilham Paturubani. Saya sekolah di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, sekarang semester 7, jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Yuditya Rizky Mulyono, saya dari IPB University, jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Halo, nama saya Irfan Zafar, saya merupakan lulusan dari Institut Pertanian Bogor. Saya belajar bagaimana buat front-end yang baik dan back-end yang baik. Tetapi jika mungkin kan saya ingin belajar mengenai machine learning, artificial intelligence, dan hal-hal yang berhubungan dengan industri 4.0. Untuk soft skill, saya belajar bersama teman-teman yang lain dalam sebuah tim, dan ini pengalaman pertama saya menggunakan GitHub dan GitLab, sebelumnya tidak pernah. Kalau soft skill, problem solving, soalnya kan programmer banyak ketemu error gitu. Di pasti sangat butuh gitu problem solving, terus cepat memahami sesuatu lah, soalnya kan kalau programmer itu suka berkembang gitu ya, ada bahasa baru, ada konsep yang baru gitu, jadi kalau sebagai programmer harus terus belajar gitu, jadi bisa cepat paham gitu apa yang itu gitu. Kita perlu pemahaman tentang konsep-konsep dari pemrograman ya. Contoh kayak functional program, programming, kayak tentang bahasa-bahasa pemrograman, terus juga tentang kayak konsep OP mungkin ya. Dan masih banyak lagi sih soft skill-nya. Kita yang paling penting itu teammate sih. Jadi kayak kita atur-atur pekerjaan dengan tim, gimana kita menjalankan tugas sesuai dengan pekerjaan kita, dan bagaimana kita manajemen waktu dan kerjaan gitu di dalam tim sih. Iya sebenarnya. Jadi saya merekomendasikan ini ke teman-teman saya atau junior saya yang istilahnya yang saya merasa kayak dia tuh punya minat belajar di bidang ya software engineering, karena ya di sini kita nggak perlu lah yang istilahnya punya basic di awal, basic coding. Yang penting kita punya niat buat belajar coding, di sini pasti diajarin dari awal sampai akhir, pasti diajarin dan pasti bisa jadi yang bisa menjalaninya, bisa menjadi software. Saya pikir saya akan merekomendasikan program ini ke teman ataupun adik tingkat saya yang belum atau mau memasuki dunia IT di perusahaan. Tentu saja saya akan menyarankan ini karena bootcamp ini sangat luar biasa. Selain durasinya yang panjang dan melatih hal-hal yang mendalam, juga terdapat mentor-mentor yang bisa mengajarkan kita hal-hal yang baru. Untuk teman-teman atau keluarga saya yang tertarik dengan programming, saya akan menyarankan bootcamp ini kepada mereka. Nah, kalian sudah lihat kan testimonial dari teman-teman kita? Jadi, tunggu apa lagi? Ayo join di LearningX. Take you to the next level.